Oke guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke CN Blue, tapi yang Blind Love guys. Ini 2017 Spring Live. Oke, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Plaki plaki. Eng-eng-eng, gila nih semenjak gue nge-reaction guys, bang lagu gue tuh makin heboh guys ya. Gue referensi jadi makin banyak, makin luas, apalagi dari dunia per-K-popan ini guys. Gak tau deh, warnanya rada beda aja guys. Kita langsung react aja guys, CN Blue Blind Love 2017 Spring Live. Plok! Sequence, oke. Dapat sound enak lagi, wuduh, oh nice. Tanana-nana. Wih, jagoan gua nih, Jong Hyun. Suaranya itu the best, guys. Osaka. Wih. Wah, bass line-nya enak. Wah, tone gitarnya kan, guys. Nggak pernah gagal, guys. Cerit bener, ini keren banget, guys. Ini pede banget mixing opera. Kadang-kadang nih ya, operator atau nggak mix sound engineer, guys. Kalau playernya rada kurang guys, biasanya ditenggelamin di mixing guys. Tapi ini dia, ini jelas nih operatornya sangat pede dengan sound gitarnya guys. Dibuka lebar-lebar guys, volumenya di sebelah kanan speaker gua nih guys. Sama tone bassnya juga enak banget di sini, groovy banget guys. Lanjut. Tuh, perhatiin di kanan tuh guys. Ajar nih lagunya enak-enak CN Blue sih emang. Ih, keren-kerensnya dapet banget soundnya Jong Hyun nih. Oke, okay, refnya nih. Oh, dropin dulu. Oke, okay, drop. Sound reverse-nya gue suka tuh. Sound reverse-nya enak banget, guys. Coba kita putar dikit ya. Sorry, guys. Sorry, guys. Oh, nice. Bass line-nya enak, guys. Gila fit banget ya suaranya Yonghwa guys. Isu, wah keren guys. Ajar tahun bahasa juga jarinya the best sih. Oh, ih bass line-nya di sini kok makin keren guys ya. Ini gila nih, ini asik sih si siapa namanya bassis. Aduh lupa mulu guys, nanti gue baca komen-komen guys ya. Lanjut. Asik, keren. Asik banget tone bassnya guys. Gila sound gitarnya juga gak ada cacat guys ya dari touchnya. Eh sorry guys, kebanyakan ngemengin gue ngeliat patternnya. Main octave, nice. Aduh sayang banget nih gitarnya Yongho kurang diangkat di kiri speaker guys ya. Positioningnya nih kurang diangkat sama si operator di sebelah kiri. Sayang banget. Oh suaranya. Anjir keren Jong Hyun ya. Jong Hyun tuh keren guys. Duh keren sih enak banget ya. Asik. Deng deng, oh kasih octave, nice. Asik ya, vokalnya Yonghwa ya. Lu song gitarnya guys. Damn, tone enak banget, buset. Wah, guys, kalau ada link guys ya, ada link lagu dari CN Blue yang benar-benar dia solonya yang menurut kalian para boys yang paling keren guys, taruh link di bawah guys. Ini gue tau banget nih skillnya nih
ini belum seberapa yang dikeluarin sama dia guys. Gue tahu banget, masalahnya gue tahu banget nih tone gitaris tuh memang beda guys. Ini salah satu Jong Hyun guys. Lanjut lagi guys. Ah, pemilihan tone enak banget, gila. Pakai chime. Prrrr. Ah, Yonghwa tuh ceng 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 ceng. Tipis ya, sayang banget, tipis banget dia, sayang kasih volume. Wow. Gila, lagunya keren-keren guys. Lagunya keren-keren. Dia juga nge-straight di hi-hatnya si Min Hyuk juga sabi guys ya. Gue jadi kayak gue disuruh nyanyi guys sama Yonghwa guys ya. Lihat deh. Mukanya Yonghwa tuh ngajak kita suruh nyanyi deh guys. Kelihatan banget deh ekspresi, lihat di mukanya guys. Gokil. Tetap karismatik ya. Aduh keren banget itu ya. Keren banget ya. Weh Jong Hyun. Tuh. Pui. Nyawanya ada gitu loh guys, melodinya guys. Nice banget. Hah, habis. Di. Nah, ini bikin aneh guys. Ah, tunggu. Asik ya, jarinya juga ya. Gua pause guys. Nah, yang bikin aneh nih guys, kalau misalkan nonton si siapa? Si CN Blue guys. Kan ini 7 menit guys. Jujur gua enggak berasa guys. Ini video 7 menit guys. Gue sangat enjoy banget guys. Maksudnya di atas 4 menit pun dihajar sama gue guys. Gak berasa nih lagu kayak lama. Itu yang gue bingung dari CN Blue karena saking atraktifnya. Saking benar-benar tuh dia bisa nguasain panggung. Akhirnya kita jadi kayak lupa diri guys. Bukan lupa diri sih. Lupa waktu guys. Aduh. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Thank you dari request-request. Nanti terus tulis lagi guys di link komentar. Sama juga di lewat social base sama aja guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Ceplak.